dari takbiratul ihram sampai salam enggak pernah menghadirkan Allah dalam salatnya. Ya, mohon maaf. Saya sering mengatakan kita yang bermazhab Syafi'i ini ketika kita membaca doa iftitah kita baca kabirang. Kalau kita bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mulut kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi pikiran kita melayang-layang mengatakan inna suzuki. Ya, bukan inna salati tapi inna suzuki wa motori wa Yamaha wa Kawasaki. Sekarang nambah lagi wa MotoGP sekarang. Ya. Jadi dunia yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-36 dari kitab Bulughul Maram, masih berkaitan dengan wudu. Wa an Laqid bin Sabarah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'ima. Akhrajahu al arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Dawud bi riwayatin idza tawadda'ta famatmit. Jamaah rahimakumullah, hadis ini bersumber dari sahabat Laqid bin Sabarah radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu itu. Artinya kalau kalian wudu, sebisa mungkin wudhulah dengan sempurna. Wa khallil bainal asabi'i, dan jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, itu hendaklah kalian apa namanya ini, digosok-gosok, ya, digosok-gosok di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Dan usahakanlah ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung, itu masukkan airnya sedalam mungkin. Illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Akhrajahu al-arba'ah, hadis ini ditakhrij oleh 4 ahli hadis. Jadi kalau disebut dengan ditakhrij oleh al-arba'ah, 4 ahli hadis, itu maksudnya
Terdapat hadis ini dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh ahli hadis Ibnu Khuzaimah. Wa li Abi Dawud fi riwayatin, dalam Sunan Abu Dawud ada tambahan riwayat disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Idza tawaddata famatmit." Kalau kamu berwudu maka berkumurlah. Jamaah rahimakumullah, kita akan mencoba memahami beberapa pesan Nabi dalam hadis ini. Nanti kita kaitkan dengan tema sentral masih dalam bab wudu dalam kitab Bulughul Maram ini. Yang pertama, Nabi tadi berpesan asbighil wudu'a. Kalau kalian berwudu itu wudulah dengan sempurna. Ya. Perhatikan jamaah. Dalam satu riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya tentu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum?" Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi. "Ala adullukum ala ma yam'ullah bihil khataya wa yarfa' bihid darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa dengan sesuatu itu menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat setinggi-tingginya? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, tentu kami mau dong, mau tahu ya Rasulullah, apa itu sesuatu yang kalau kami kerjakan Allah akan mengampuni dosa-dosa kami dan akan mengangkat derajat kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, isbagul wudu alal makarih, kata beliau. Sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, yang pertama itu menyempurnakan wudu. Artinya wudu dengan sempurna, alal makarih, terutama sekali dalam situasi yang kita tidak suka. Ya. Isbagul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam situasi yang kita tidak suka. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kita alhamdulillah di Indonesia ini mungkin tidak ada cuaca yang kita tidak suka. Kalau orang-orang Timur Tengah sering menyebut cuaca di Indonesia ini al-jawu mu'tadilun tulas sana. Cuaca sepanjang tahun di Indonesia ini semuanya sama. Beda dengan di beberapa negara Timur Tengah, termasuk di negara-negara Eropa, termasuk juga di beberapa wilayah Asia seperti Jepang, ya. Di beberapa negara Eropa juga begitu, bahkan sangat ekstrim. Misalnya kalau dalam suasana cuaca musim dingin, ya. Mohon maaf, di Mesir ada musim sebagaimana di Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah, ada musim namanya musim syita. Syita itu musim sangat dingin. Ada musim namanya musim saib, musim panas. Makanya Allah sebut li ila fi quraish ila fihim rihlatash syita'i wassaib. Ya. Di Mesir itu kalau lagi musim dingin, jamaah rahimakumullah, kita pakai baju 5 baju itu masih dingin.
dia menggigit dinginnya. Kalau musim syita, musim dingin itu. Begitu juga, mohon maaf, ketika saya mendapatkan kehormatan berdakwah di Eropa dulu, di negara Switzerland, di bulan Ramadan, satu bulan saya berada di sana, itu kebetulan sedang musim salju turun, musim dingin. Itu juga dingin. Begitu juga, mohon maaf, ketika saya mendapatkan kehormatan diajak oleh almarhum Profesor Insinyur Sunarpi PhD, mantan Rektor Unram, diajak ke Jepang. Saat itu di Jepang minus 5 derajat. Dinginnya luar biasa. Nah, ketika kita berwudu dengan sempurna dalam sesuatu, dalam situasi yang kita tidak suka, itu kata Nabi akan mampu menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini di Indonesia alhamdulillah enggak ada situasi yang kita tidak suka itu. Tetapi dalam situasi yang kita suka-suka saja, masih banyak di antara kita yang wudunya enggak sempurna. Betul enggak? Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, di antara yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain berwudu dengan sempurna dalam situasi yang kita tidak suka, yaitu kasratul khata ilal masajid, yaitu banyak berjalan menuju ke masjid. Ya, banyak berjalan ke masjid, baik untuk sholat 5 waktu ataupun untuk kajian-kajian, majlis-majlis ta'lim. Termasuk mohon maaf ketika pengurus masjid mau rapat dan lain sebagainya, itu termasuk diantara kasratul khata ilal masjid, banyak melangkah menuju ke masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah, wantizarus sholah ba'das sholah, kata Nabi, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya setelah misalnya kita selesai melaksanakan sholat subuh, kita kepingin sekali, hati kita tuh selalu kepingin kembali lagi ke masjid untuk bisa menghadiri sholat berjamaah di waktu sholat zuhurnya. Begitu juga nanti di waktu asarnya, di waktu maghribnya, di waktu isyaknya. Itu namanya wantizarus sholah ba'das sholah. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksudkan dengan wantizarus sholah ba'das sholah, yaitu setelah azan. Jadi antara azan dan iqamah, misalnya kita sholat sebagaimana tadi sholat qobliyah subuh, kita duduk menunggu datangnya iqamat dikumandangkan, itu juga diantara yang mampu menghapus dosa-dosa dan mampu mengangkat derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan sebagai penutup hadis ini, beliau mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, kata beliau. Itu yaitu berwudu dengan sempurna dalam situasi yang kita tidak suka, banyak melangkah ke arah masjid, kemudian menunggu satu sholat dengan sholat berikutnya, fadzalikumur ribat, kata Nabi, itu pahalanya sama dengan ribat. Apa itu ribat? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan ribat adalah para prajurit pasukan yang berjaga di wilayah perbatasan sepanjang hari, sepanjang malam. Para mujahid fisabilillah yang tidak mengizinkan orang-orang luar masuk ke dalam wilayah Islam, itulah yang disebut dengan ribat. Jadi pahalanya, kata Nabi, kalau kita bisa melakukan tiga hal ini,
yaitu wudu dengan sempurna dalam situasi yang kita tidak suka, banyak melangkah ke masjid, kemudian menunggu sholat untuk waktu sholat berikutnya, itu pahalanya sama dengan para mujahidin yang berada di perbatasan, yang menjaga pasukan jangan sampai ada melawan yang masuk ke wilayah Islam. Sepanjang hari, sepanjang malam, 24 jam mereka berjaga, itu pahalanya sama dengan mereka. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan, asbighil wudu'a. Kalau kalian wudu' itu, wudu'lah dengan sempurna. Di antara bentuk wudu' sempurna itu, khallil bainal asabi'. Jadi, gosoklah di antara jari jemari. Baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Nanti disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Al-Mustawrid bin Syadad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yudalliku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Sahabat Al-Mustawrid bin Syadad mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwudu, beliau menggosok-gosok, ya, dengan menggunakan khinsir. Khinsir itu jari kelingkingnya. Baina asabi'i rijlaihi, beliau menggosok-gosok di antara jari-jari kakinya itu dengan khinsir. Ya, khinsir itu kelingking ini, jari kelingking namanya khinsir. Ya, dalam bahasa Arab, mohon maaf ya marhamakumullah, ini namanya ibhamun. Ya, ibu jari namanya ibhamun. Kemudian telunjuk bahasa Arabnya sababatun. Ya, sababatun. Kemudian yang tengah namanya wusta. Kemudian jari manis ini namanya binsir. Bukan binsar, ginting. Karena banyak nama di sana namanya binsar panjaitan gitu ya. Ini namanya binsir, jari manis. Nah, jari kelingking itu namanya khinsir. Ya, saya teringat dulu waktu awal-awal di pondok pesantren selalu diajarin nama-nama jari-jari ini, itu yang pertama kali diperkenalkan kepada kita. Jadi Rasulullah SAW, jamaah rahimakumullah, setiap kali beliau berwudu, beliau menggosok-gosok jari-jari di antara celah-celah jari-jari kakinya itu dengan menggunakan jari kelingkingnya. Maka Nabi berpesan dalam hadis ini, wa khallil bainal asabi'i, gosoklah di antara jari-jari, baik itu jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Ini juga salah satu bentuk kesempurnaan dalam wudu. Dan ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, masukkanlah air sedalam mungkin, kecuali kalau kalian sedang berpuasa, kata Nabi. Ya. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dalam Sunan Abu Dawud sebuah riwayat Nabi mengatakan, idza tawaddata famatmit, kalau engkau berwudu berkumurlah. Ya, kalau engkau berwudu berkumurlah. Perhatikan jamaah rahimakumullah, saya pernah menyampaikan dalam kajian sebelumnya bahwa menggosok-gosok di antara jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki
Begitu juga memasukkan atau berkumur serta memasukkan air ke dalam hidung, sebenarnya tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak salat, kata Allah, idza qumtum ilas salah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka atau wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan kalian sampai siku kalian. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala atau rambut kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki kalian. Hanya empat ini yang Allah sebut dalam ayat ini, jemaah. Karena memang empat inilah yang merupakan rukun dalam wudu. Ya. Perhatikan jemaah, mohon maaf. Ada satu jemaah, ada satu kelompok, namanya kelompok, dari namanya saja kita sudah tahu kalau kelompok ini kelompok yang sesat. Nama kelompoknya Jamaah Ingkarus Sunnah namanya. Ya. Jamaah yang mengingkari sunnah. Jadi dari namanya saja sudah kita tahu kalau ini jamaah atau kelompok sesat. Jamaah yang mengingkari sunnah. Apa kata mereka? Dalam Al-Quran, Allah menyebut hanya empat yang wajib dibasuh dalam wudu. Jadi enggak ada itu berkumur, enggak ada masukkan air ke dalam hidung, enggak ada itu menggosok-gosok di antara jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, enggak ada. Yang ada hanya empat itu, katanya. Karena tadi Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, kalau kalian hendak salat, basuhlah muka kalian, kedua tangan kalian, kepala atau rambut kalian, dan dua kaki kalian. Hanya itu yang Allah perintahkan. Jadi itu saja yang kita kerjakan, enggak usah ngerjain yang lain-lain. Ya, karena mereka enggak percaya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Utsman yang kita ceritakan pada pengajian sebelumnya. Ya. Begitu juga dengan hadis ini, jemaah rahimakumullah. Jadi dalam, perhatikan jemaah, dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, rukun wudu itu ada enam. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka, tangan, kemudian rambut dan kaki, serta tertib. Rukun yang keenam itu adalah tertib. Hanya Imam Syafi'i yang menjadikan tertib ini sebagai salah satu rukun wudu. Sementara dalam pandangan mazhab Hanafi, mohon maaf, dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali, rukun wudu itu hanya lima. Tidak ada tertibnya. Ya. Sementara dalam pandangan mazhab Hanafi, ampura jamaah rahimakumullah, ini sekedar sebagai sebuah perbandingan aja, studi komparatif supaya kita banyak tahu tentang apa pendapat imam-imam mazhab, terutama imam mazhab yang empat. Dalam pandangan mazhab Hanafi, rukun wudu itu hanya empat saja, yaitu yang Allah sebut dalam Al-Quran tadi. Tidak ada niat menjadi rukun wudu, jadi mau berniat mau enggak, sah wudu dalam pandangan mazhab Hanafi. Tidak ada juga rukun tertib dalam pandangan mazhab Hanafi. Hanya mazhab Syafi'i yang rukun wudu itu ada enam.
Yang pertama, niat sama dengan mazhab Maliki dan Hambali. Itu wajib berniat, jemaah. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat. Bahwa segala amal, segala ibadah, segala perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, mohon maaf, ya, tadi Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakat mengatakan bahwa niat itu salah satu rukun dalam wudu. Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat, itu al-a'malnya diterjemahkan oleh mereka dengan innamal akmal binniyat, bukan akmal tapi akmal. Akmal itu artinya sempurnanya. Sesungguhnya sempurnanya sebuah amal itu tergantung niat. Mereka berniat, kalau mau wudu berniat, cuma ia hanya bagian dari kesempurnaan wudu saja. Mau berniat mau enggak, tetap sah wudunya dalam pandangan mazhab Hanafi, jemaah. Jadi kalau hadisnya tadi mengatakan innamal a'malu binniyat, kalau mereka innamal akmalu binniyat, sesungguhnya sempurnanya sebuah amal itu tergantung niat. Jadi jemaah rahimakumullah, sekali lagi dalam ayat tadi Allah hanya menyebutkan empat rukun saja dalam wudu itu. Tidak ada disebutkan bagaimana kita diminta untuk menggosok-gosok jari-jari di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Tidak ada disebutkan bagaimana supaya kita berkumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Itu enggak ada. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang masih sifatnya global itu dijelaskan secara tafsili, secara rinci oleh hadis-hadis baginda Nabi, jemaah. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua rujukan umat Islam yang saling melengkapi, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka jika ada satu kelompok tadi namanya jamaah ingkar sunnah, itu sudah tahu kita kemana arahnya jamaah ini, bahwa apa yang dijelaskan dalam hadis, apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dalam pandangan mereka enggak usah diikuti. Kita ngikuti Al-Quran saja. Salah itu jamaah rahimakumullah. Ya, karena sekali lagi Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita umat Islam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, aku tinggalkan dua warisan kepada kalian wahai umat Islam. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal itu, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna saimah, kata Nabi. Dan ketika kalian memasukkan air ke dalam hidung, masukkanlah air sedalam mungkin. Illa an takuna saimah, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Ya. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kadang ada di antara umat Islam yang memahami hadis ini enggak benar. Jadi kalau dia berwudu di bulan suci Ramadan, dia enggak masukkan air ke dalam hidungnya. Atau dia hanya langsung membasuh mukanya saja. Dia enggak berani berkumur dan tidak berani memasukkan air ke dalam hidung. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baik ketika beliau berpuasa maupun tidak berpuasa, beliau tetap berkumur dan tetap memasukkan air ke dalam hidup, cuma tidak sampai sedalam-dalamnya. Jadi beliau tetap berkumur, jemaah, beliau juga tetap masukkan air ke hidung, tapi hanya bagian luar-luar saja. Ya, bagian luar-luar saja. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jemaah rahimakumullah, ikuti sebisa mungkin. Seperti yang pernah saya sampaikan hadis, beberapa kali saya sampaikan dalam kajian sebelumnya, Nabi mengatakan, saddidu waqaribu. Usahakan kalau kalian beribadah itu sebisa mungkin sama dengan cara saya melaksanakan, kata Nabi. Saddidu. Tapi kalau tidak sama persis, qaribu, dekat-dekat. Ya. Ya enggak bisa 100%, ya 90%, 80%. Tapi kalau misalnya kita wudu, saat kita berpuasa, kita tidak memasukkan, kita tidak berkumur, kemudian kita tidak memasukkan air sedikit ke dalam hidung, itu berarti jamaah kita enggak saddidu, tidak juga qaribu. Ya. Tidak berusaha seperti Nabi 100%, tidak juga mendekat. Jadi tetap kita berkumur, tetap kita memasukkan air ke dalam hidung, tetapi hidung itu bagian luar-luarnya saja. Yang penting saat kita memasukkan air ke dalam hidung, jangan dimasukkan terlalu dalam, karena nanti itu bisa membatalkan puasa, jemaah. Ya, bisa membatalkan puasa. Kata Al-Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam, yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram ini, beliau mengatakan, wal haditsu dalilun ala wujubi isbaghil wudu'i wa huwa itmamuhu wastikmalul a'dha. Hadis ini, kata beliau, menjadi dalil tentang wajibnya berwudu itu dengan sempurna. Wastikmalul a'dha, dan juga menyempurnakan, membasuh dan mencuci seluruh anggota yang memang wajib untuk dibasuh. Baik itu yang sifatnya rukun seperti empat tadi, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, lalu rambut atau kepala, begitu juga kaki, begitu juga dengan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan menggosok-gosok di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki, itu bagian dari makna isbagul wudu, bagian dari menyempurnakan wudu, jamaah rahimakumullah. Perhatikan, kata Al-Imam As-Sunani dalam kitab ini, wa fi kulli udwin haqquhu wa fi ghairihi misluhu fa laysa at-taslisu lil a'dha min musammahu walakin at-taslisa mandubun wala yazidu ala salas. Ya, perhatikan jemaah. Jadi selain kita membasuh seluruh anggota tubuh yang tadi wajib untuk dibasuh, begitu juga halnya dengan masalah mengulang membasuh sebanyak 3 kali. Ini sebenarnya memang sifatnya sunat, sangat-sangat dianjurkan. Wala yazidu ala salas, dan sebisa mungkin jangan melebihi dari 3 kali. Fa in syakka hal ghasala al udwa marrataini aw salasan ja'alaha marrataini. Ya, perhatikan jemaah.
Penjelasan Al-Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam, kalau seseorang ragu apakah misalnya tangannya sudah dia basuh 3 kali ataukah baru 2 kali, ja'alaha marrotain, maka mengambil bilangan yang lebih sedikit, yaitu 2 kali. Ini tadi sudah dibasuh 3 kali apa 2 kali ya. Kalau kita ragu seperti itu, anggap saja itu 2 kali, maka sempurnakan untuk yang 3 kali. Ini dalam pandangan As-Sunani dalam kitab ini. Wa qala al-Juwayni, tapi al-Imam al-Juwayni mengatakan yaj'alu dzalika salasan wa la yazidu 'alaiha makhafata min irtikabil bid'ati. Tapi al-Imam al-Juwayni mengatakan kalau ada orang ragu apakah tadi tangannya atau kakinya itu sudah dicuci 2 kali atau 3 kali, kalau dalam pandangan al-Juwayni sebaiknya dihitung saja 3 kali katanya. Jadi kalau tadi ragu apakah sudah dibasuh 2 kali apa 3, menurut As-Sunani sebaiknya diambil bilangan yang paling sedikit. Sebagaimana kalau kita lupa dalam rakaat sholat, kita dianjurkan untuk mengambil bilangan yang lebih sedikit. Ya, misalnya kita sholat maghrib, pas rakaat yang ketiga kita lupa ini rakaat ketiga atau rakaat yang kedua. Kita ragu, maka anggap dan ambillah itu seolah-olah rakaat yang kedua. Begitu juga misalnya dalam sholat isya, kita ragu apakah ini sudah rakaat yang keempat ataukah rakaat yang ketiga, maka ambillah rakaat yang ketiga. Nah, dalam pandangan As-Sunani dan dalam pandangan ulama atau jumhur ulama kebanyakan, kalau kita lupa apakah sudah basuh 3 kali ataukah 2 kali, ambil 2 kali lalu sempurnakan untuk yang 3 kali. Tapi dalam pandangan Al-Imam Al-Juwayni itu dianggap dan diambil yang 3 kali, jemaah. Kenapa? Karena yang terpenting adalah sudah mengenai seluruh anggota tubuh dan supaya jangan lebih dari 3 kali. Ya, supaya jangan lebih dari 3 kali. Perhatikan ada penjelasan beliau. Wa amma ma ruwiya an Ibni Umar annahu kana yaghsilu rijlaihi sab'an fa fi'lu sahabiyyin la hujjata fihi wa mahmulun ala annahu kana yaghsilul arba min najasatin la tazulu illa bidzalika. Ya, perhatikan. Ada satu riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu ketika beliau berwudu pernah 1 kali beliau berwudu mencuci dan membasuh kakinya sebanyak 7 kali. Ini Ibnu Umar. As-Sunani mengatakan fabi lu sahabiyyin la hujjata fihi. Pertama kata beliau, apa yang dilakukan sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini pertama. Wa mahmulun ala annahu kana yaghsilul arba min najasatin la tazulu illa bidzalika. Yang kedua, kemungkinan Ibnu Umar melakukan itu karena beliau ingin menghilangkan najis yang ada di kakinya yang tidak hilang kecuali dengan ada tambahan 4 kali. Sehingga itulah sebabnya kenapa beliau mencuci kakinya sebanyak 7 kali. Ya, yang tidak hilang najis itu kecuali kalau dilakukan sebanyak 4 kali. Perhatikan jemaah rahimakumullah. Kemudian wa dalilun ala ijabi takhlilil asabi. Dalam pandangan As-Sunani hadis ini juga menjadi dalil tentang wajibnya menggosok-gosok di antara jari-jari tangan. Wa qad sabata min hadis Ibnu Abbas aidan kama asyarna ilaihi wa huwa allazi akhrajahu at-Tirmizi wa Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim wa hasanahu al-Bukhari. Jadi dalam pandangan As-Sunani sekali lagi hadis tadi menjadi dalil tentang wajibnya
menggosok-gosok di antara jari-jari, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Hal ini dipertegas oleh hadis Ibnu Abbas, dan hadis itu ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Perhatikan, wa kaifiyatuhu, bagaimana caranya ketika kita menggosok-gosok di antara jari-jari itu, an yukhallila biyadihil yusra bil khinsiri minha wa yabda'u bi asfalil asabi'i. Ya, caranya kata Al-Imam As-Sunani, hendaklah seseorang itu menggosok-gosok dengan tangannya yang kiri menggunakan jari kelingkingnya, ya, jari yang ini, tangannya yang kiri. Misalnya begitu juga di kaki. Ini yang dijelaskan oleh As-Sunani dalam kitab ini. Wa yabda'u bi asfalil asabi, dan dimulai dari bagian bawah jari-jari, ya. Jadi bukan dari atas, tapi dari bawah. Ini penjelasan As-Sunani. Wa amma qawnu takhlid bil yadil yusra falaysa bin nas. Wa innama qala al-Ghazali innahu yakunu biha qiyasan 'ala al-istinja. Memang di hadis tadi itu tidak dijelaskan harus menggosok dengan jari yang sebelah kiri, tetapi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kenapa harus dengan jari yang kiri, qiyasan 'ala al-istinja. Ya, kias dikias dengan istinja. Jadi kalau kita istinja kan pakai tangan kiri, ya. Jadi Al-Ghazali mengatakan kenapa harus pakai tangan kiri, karena itu kiasan alal istinja, dikias sewaktu kita istinja. Waqad rawa Abu Dawud wa Tirmizi min hadisil Mustarid bin Shilat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yudalliku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi dari Al-Mustarid bin Shiddad, aku melihat Rasulullah SAW kalau beliau berwudu, beliau menggosok-gosok dengan jari kelingkingnya di antara jari-jari kakinya. Saya tambahkan sedikit, wa fi lafzin li Ibn Majah yukhallilu badal yudalliku wal hadisu dalilun alal mubalaghah bil istinsaqi li ghairi saimi wa innama lam yakun fi haqqihi al mubalaghah li alla yanzila ila halqihi ma yuktiruhu wa dalla dhalika an anna wa dalla dhalika an anna al mubalaghata laysat biwajibatin iz law kanat wajibatan la wajaba alaihi at-tahriyu wa lam yajuz lahu tarkuha. Perhatikan jemaah, hadis tadi juga menjadi dalil tentang di mana ketika kita memasukkan air ke dalam hidung, kita betul-betul dianjurkan untuk memasukkan sedalam mungkin, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa tidak boleh memasukkan sedalam mungkin supaya tidak masuk air ke dalam kerongkongannya yang bisa saja membatalkan puasanya. Tetapi beliau mengatakan wa dalla dzalika an annal mubalaghata laysat biwajibatin. Tetapi perhatikan, saat kita berwudu, saat memasukkan air ke dalam hidung, itu bukan sesuatu yang wajib, ya. Tidak mesti harus sedalam-dalamnya. Itu bukan sesuatu yang wajib. Ini hanya anjuran saja. Karena kalau seandainya itu wajib, itu enggak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan berpuasa pun tidak boleh ditinggalkan. Jadi sifatnya hanya sekedar anjuran saja. Jamaah rahimakumullah, kemudian wa qauluhu bi riwayat Abi Dawud, idza tawadda'ta famatmit
Adapun riwayat Abu Dawud yang tadi mengatakan, kalau engkau berwudu maka berkumurlah, yastadillu bihi ala wujubil madmadah, wa man qala la tajib. Sebagian ulama mengatakan, karena hadis Nabi tadi mengatakan, kalau engkau berwudu maka berkumurlah, maka dalam pandangan sebagian ulama, ada yang mengatakan berkumur itu juga wajib dalam berwudu. Wa man qala la tajib, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan tidak wajib. Ja'alal amra linnadbi. Perintah tadi Nabi mengatakan, kalau kau berwudu maka berkumurlah, perintah itu hanya bersifat sunat saja. Kenapa sunat? Liqarinati ma salafa min hadis Rifa'ah bin Rafi' fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi bi sifatil wudu allazi la tujizu salah illa bihi wa lam yazkur fihi al madmadah wal istinsah. Kenapa jemaah rahimakumullah, berkumur itu tidak wajib dalam pandangan sebagian ulama? Perintah Nabi tadi hanya bersifat sunat saja ketika beliau mengatakan idza tawaddata famaqmit, kalau engkau berwudu berkumurlah. Ini hanya bersifat sunat saja, disebabkan karena hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', ketika Nabi memerintahkannya, ketika Nabi memerintahkan seorang Arabi Badui untuk berwudu, di mana beliau tidak menyebutkan berkumur dan istinsyak dalam hadis itu, ya. Jadi ketika beliau menyampaikan kepada seorang Arab Badui bahwasanya tidak sah solat kecuali dengan wudu, dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sehingga sebagian besar ulama mengatakan berkumur itu tidak wajib atau tidak merupakan bagian rukun dari wudu. Tetapi perintah tadi Nabi mengatakan kalau kamu berwudu berkumurlah, perintah itu hanya sifatnya anjuran dan sifatnya sunnah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tuan Guru, jadi 3 kali ini disampaikan materi ini, tapi masih banyak pertanyaan di luar. Maka dari rangkaian ceramah berapa kali itu, Tuan Guru sebetulnya ingin dipraktikkan sama pelungguh itu. Jadi kelingking-kelingking itu bingung mereka, Tuan Guru. Dan di praktiknya itu beda-beda. Maka kalau udah pelungguh praktikkan, peragakan, ini darurat. Ini emang darurat wudhu ini. Bayangkan kita akan masuk surga ini kalau benar cara wudhu kita, bagaimana anda penting. Kan? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, silakan. Ada, kasih saja kesempatan itu. Pak Ginting, biar enggak penasaran. Nanti takutnya singkat dan padat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf, mungkin ini boleh bebas. Di luar dapat wudu. Singkat dan padat, boleh bebas. Ya. Ibadah, masalah sholat. Mohon penjelasan Bapak Tuan Guru makna dari surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang mana salah satu ayat menyatakan bahwa orang sholat bisa masuk neraka wail. Demikian Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, adakah perbedaan wudu Rasulullah pada saat sebelum beliau diperjalankan dengan saat setelah beliau kembali dari Sidratul Muntaha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jemaah rahimakumullah. Jadi terkait dengan praktek tadi ya, tadi disebutkan bahwa Pak Nabi berwudu itu ketika beliau menggosok-gosok jari-jari kakinya itu dengan kelingkingnya, ya, dengan kelingkingnya, disebut dengan kelingkingnya.
Tapi Al-Imam Al-Ghazali tadi menyebutkan bahwa itu menggunakan jari kelingking yang sebelah kiri. Kenapa kata beliau? Mengkias saat kita istinja menggunakan tangan kiri. Jadi yang dimaksudkan itu dengan begini, jari bawah kemudian ke atas begini, 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 ya. Nanti yang sebelah sini juga begitu, cuma dimulainya dari kiri. Begitu juga dengan kaki, kaki, ya. Nah, ini harus diperlihatkan kakinya ini. Tapi begitulah kira-kira, ya. Digosok pakai tangan, pakai apa jari kelingkingnya yang sebelah kiri, semua digosok-gosok. Tetapi tadi disebutkan bahwa menggosok-gosok ini itu hanya sifatnya sunat dan sebagai penyempurna saja. Intinya adalah bagaimana ketika air itu mengenai seluruh anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh dalam wudu. Ya, intinya sayalanul ma, bagaimana air itu mengenai seluruh anggota tubuh kita, ya. Kalau dalam mazhab Hanafi, jamaah, menggosok-gosok itu hukumnya wajib. Jadi menggosok-gosok itu harus dengan sangat, tidak hanya sekedar mengenakan air, misalnya kita wudu di keran. Kadang-kadang kan yang wudu itu ketika dia basuh tangan, dia ginikan aja tangannya sekedar kena. Dia enggak gosok-gosok seperti itu. Dalam mazhab Hanafi ini wajib hukumnya, kalau enggak digosok itu enggak sah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, air sekedar mengenai apa namanya seluruh anggota tubuh ini, menggosok itu hukumnya sunat saja sebagai penyempurna dan kesempurnaan yang disebut oleh Nabi tadi, asbigil wudu, sempurnakanlah dalam wudu. Dia hanya kesempurnaan saja, ya. Itu jawaban singkatnya, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kemudian Pak, mohon maaf Pak, surat Al-Ma'un yang tadi bilang, ya, fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Perhatikan jamaah, kita jangan salah menafsirkan ayat ini. Yang dimaksudkan dengan fawailul lil musallin bukan orang yang sholat masuk neraka. Ya, mohon maaf, wail dalam bahasa Arab itu tidak selamanya diartikan neraka. Jadi orang Arab itu biasa ngomong wailun lak, celaka kamu. Ya. Jadi wail dalam ayat itu enggak diartikan neraka. Maksudnya celaka orang yang sholat, yang dalam sholatnya itu sahun, kebanyakan lupa. Saya pernah menyampaikan, mohon maaf jemaah rahimakumullah, khusyuk dalam sholat itu bukan merupakan rukun sholat. Ijma, As-Sunani menyebut dalam kitab ini, ijma imam mazhab yang empat sepakat bahwa khusyuk dalam sholat itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Dia bukan syarat sahnya sholat, khusyuk itu. Yang penting syarat rukun dalam sholat kita sudah laksanakan, mau khusyuk mau enggak, sah sholatnya. Ya, jadi jangan diartikan neraka bagi orang yang sholat. Nanti mohon maaf jemaah rahimakumullah. Ini yang dijadikan alasan bagi orang-orang non muslim tuh, lihat orang Islam katanya sholat aja masuk neraka, gimana kalau nggak sholat katanya. Ya, kita sering salah menafsirkan ayat ini. Yang dimaksudkan dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, jangan diterjemahkan dengan neraka wail lah bagi orang yang salat. Salah itu. Maksudnya celaka maksudnya enggak sempurna salat seseorang yang dalam salatnya itu banyak lupa. Bukan orang yang salat masuk neraka. Ya. Ini dalam bahasa Arab, biasa orang Arab ngomong wailun lak, celaka kamu. Bukan diartikan neraka kamu, enggak. Ya. Jadi enggak selamanya, perhatikan jamaah, kata wail itu diartikan neraka wail. Ada hadis Nabi ini berkaitan dengan wudu ini. Nabi mengatakan apa? Wailun kata Nabi. Jadi ada seorang sahabat, dia berwudu, jadi bagian tumitnya itu tidak kena air,
Artinya wudunya airnya tidak mengenai secara sempurna bagian-bagian wajib dalam saat dia berwudu. Nabi mengatakan wailun lil a'dha minan nar. Celaka bagi orang yang anggota tubuhnya itu enggak kena seluruhnya oleh air. Itu enggak selamanya diartikan dia akan masuk neraka, jemaah. Tapi diartikan celaka. Celaka itu saat itu. Ya, saat itu bukan berarti orang itu akan masuk neraka. Karena sahabat Rasulullah SAW itu semuanya masuk surga, jemaah. Jadi jangan diartikan ekstrim ayat tadi. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena nanti orang-orang non-muslim akan menjadikan itu, dan sudah ada yang ngomong seperti itu. Tuh lihat orang Islam, sholat aja masuk neraka, gimana enggak sholat? Ya, yang sholat saja masuk neraka, yaudah-udah kalian enggak usah sholat. Ya, sama aja katanya. Jadi maksud ayat tadi celaka, enggak sempurna sholat seseorang ketika dalam sholatnya ia banyak lupa. Dari takbiratul ihram sampai salam enggak pernah menghadirkan Allah dalam sholatnya. Ya, mohon maaf. Saya sering mengatakan kita yang bermazhab Syafi'i ini ketika kita membaca doa iftitah, kita baca kabiran. Lalu kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mulut kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi pikiran kita melayang-layang mengatakan inna suzuki. Ya, bukan inna sholati tapi inna suzuki wa motori wa yamaha wa kawasaki. Sekarang nambah lagi wa MotoGP sekarang. Ya. Jadi dunia yang kita pikirkan. Tapi insya Allah sekali lagi menurut As-Sunani dalam kitab ini, alhamdulillah saya kebetulan ini kitab kajian saya dulu waktu saya kuliah S1, maka agak sedikit saya hafal isi-isinya kitab Subulus Salam. Al-Imam As-Sunani mengatakan ijma' para ulama mazhab yang empat, khusyuk itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kita khusyuk enggak khusyuk dalam sholat, selama syarat dan rukun sholat terpenuhi, sah sholatnya. Ya, cuma kurang sempurna, jemaah. Ya, kurang sempurna. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Pak. Tadi apa pertanyaannya lupa saya. Cara wudu. Oh, baik. Sama saja, enggak ada bedanya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, perhatikan jemaah. Perhatikan, tentu ini nanti yang mana saja yang mau kita pakai boleh. Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah, kalau beliau berwudu, beliau sering berwudu dengan satu sholat, beliau sering sholat dengan satu wudu. Misalnya beliau sholat zuhur, masih wudunya sampai asar, beliau enggak wudu-wudu lagi. Masih wudunya sampai maghrib, beliau enggak berwudu-wudu lagi. Ini sebelum beliau berhijrah. Tapi setelah beliau berhijrah, beliau sering setiap datang waktu sholat, beliau melakukan apa yang disebut dengan tajdidul wudu. Beliau memperbaharui wudunya. Kenapa Nabi melakukan itu? Perhatikan jemaah, ketika Nabi masih berada di Makkah, air itu agak susah. Maka beliau ketika masih wudunya, beliau enggak melakukan tajdidul wudu, beliau enggak memperbaharui wudunya setiap hendak sholat. Tetapi setelah beliau hijrah ke Madinah, air itu lumayan banyak. Sehingga ketika beliau datang waktu sholat berikutnya, walaupun wudunya masih ada, beliau selalu tajdidul wudu, beliau selalu memperbaharui wudunya. Ya, beliau selalu memperbaharui wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui Sayyidul Gurril Muhajjalin, beliau kepingin setiap kali berwudu itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan tadi, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Setiap kali hendak sholat, kata Allah, basuhlah muka kalian, tangan, rambut, kepala, dan dua kaki. Sehingga beliau sering berwudu lagi, terutama setelah beliau berhijrah ke Madinah, setiap kali hendak sholat walaupun wudunya masih ada.
Tentu ini kembali kepada kondisi kita masing-masing, jemaah. Ya. Kembali kepada kondisi kita masing-masing. Jikalau kita kepingin, oh saya masih wudunya, enggak usah wudu lagi, silakan. Dan itu dipraktekkan Rasulullah sebelum beliau berhijrah. Yang kepingin, oh saya kepingin wudu lagi biar saya segar, kemudian saya ingin melaksanakan perintah Allah tadi, ya orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat, maka basuhlah muka kalian. Itu juga ada dalilnya, ya. Cuma yang ingin saya pertegas tadi, wudu Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj maupun sesudah beliau Isra Mi'raj sama, enggak ada bedanya. Yang beda itu tadi sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Nabi sering berwudu lagi setelah beliau berhijrah setiap kali hendak datang waktu salat. Tapi kalau sebelum beliau berhijrah, beliau salat dengan satu wudu. Misalnya salat zuhur, masih wudunya sampai asar, beliau salat dengan wudu itu. Masih wudunya sampai maghrib, beliau salat dengan wudu yang satu itu. Begitu seterusnya selama wudunya tidak batal, jemaah. Ya, selama wudunya tidak batal. Jadi begitu penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jikalau kepanjangan dan mengambil waktu jamaah Senamian, tapi ini memang perlu untuk dijelaskan, dan mohon toleran kepada yang bertanya, walaupun tadi disebut waktu sudah habis, Pak Ginting. Kita sama-sama saling toleran. Namanya ilmu harus kita tanyakan kalau kita tidak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم أعد إلينا رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.